tolong ambilkan air minum dong, Lek? Gak mau. Ibu tuh kepalanya pusing, Lek. Gak sejalan loh. Sudah dibilang gak mau, ya gak mau. Aduh, emang apa tuh baru ngapain? Biasalah, nge-game. Walah. Nge-game. Gak usah makan kalau nge-game terus gitu. Lek, kamu habis makan piring berantakan kayak gini. Piring-piringmu sendiri, kamu habis makan gak mau nyuci. Baru ngapain sih kamu? Kalau ketagihan ya ketagihan, gak bisa di stop. Walah, bangetan teman sih kamu. Anak saya itu harus menutupi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Lek, misa sudah selesai, Lek. Tolong dong Ibu carikan renungan-renungan, Lek. Alek, tolong Ibu carikan renungan-renungan. Saudara-saudari yang terkasih, kalau Anda melihat anak-anak yang biasanya main game, itu rasanya membosankan, ya kan? Setiap hari, dan anak-anak sekarang banyak yang kecanduan game. Saudara-saudari yang terkasih, Carlo Acutis lahir pada tahun 1991 di London. Beberapa hari ini kita dikejutkan dengan berita seorang anak muda Katolik yang meninggal 15 tahun lalu, namun jasadnya masih segar bugar. Namanya Carlo Acutis. Nama Carlo Acutis sudah dikenal banyak orang, terutama umat Katolik. Dia adalah seorang remaja Katolik di Roma, Italia yang terkenal. Carlo lahir di London pada tanggal 3 Mei 1991 dan meninggal pada tanggal 12 Oktober 2006 karena leukemia. Ia terkenal karena mendokumentasikan mujizat Ekaristi di seluruh dunia.